Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, video ini cikgu nak tunjukkan contoh dan juga jawapan bagi latihan minggu lepas. Okey, di mana kita dah belajar okey persamaan linear serentak. Kita perlu membentuk persamaan linear serentak berdasarkan situasi harian dan kita wakilkan dalam graf. Iaitu kita melukis di dalam graf. Okey. Ini contoh yang pertama yang telah saya bincangkan dengan kamu. Okey. Hari ini cikgu nak flashback balik apa yang kita telah belajar minggu lalu. Okey, yang pertama kamu perlu highlightkan yang mana ayat yang kita nak bentukkan persamaan linear. Okey, ini adalah ayat yang pertama yang saya highlightkan. Okey, kita akan bentukkan persamaan yang pertama dan yang kedua. Okey, ini adalah ayat yang kedua. Okey, kita bentukkan persamaan linear yang kedua. Kemudian kita buat jadual. Okey, ada dua jadual sebab ada dua persamaan linear. Kemudian kita buat graf. Okey, contoh kedua. Okey. Kita highlightkan ayat yang pertama. Okey, lepas tu kita bina persamaan linear. Okey, kemudian ayat yang kedua. Okey, kita bina persamaan linear yang kedua. Kemudian kita buat jadual, dua jadual. Dan seterusnya kita lukis graf. Okey, ini adalah latihan minggu lepas yang telah cikgu berikan untuk kamu bentukkan persamaan linear. Dan seterusnya, kamu wakilkan secara di dalam graf. Okey. Okey, kemudian hari ini cikgu nak bagi jawapan bagi latihan minggu lalu. Okey, ini adalah jawapannya. Okey, kamu boleh betulkan jawapan kamu dan ataupun yang masih tak siap lagi, kamu boleh terus salin dan buat terus dalam buku latihan. Okey, ini yang kedua. Jawapan yang ketiga. Dan yang keempat. Okey, cikgu harap kamu boleh betulkan mana yang salah dan yang masih lagi tidak membuat latihan, teruskan menyalin dan buat latihan. Okey, selamat belajar. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.